Angling Dharma memang pernah membuang saya ke penjara langit. Tapi Rahwana Raj telah melepaskan saya. Dengan kekuatan hitam Rahwana, akan kita tumbangkan kekuasaan Angling Dharma. Ada beberapa kekuatan hitam yang kini ingin menguasai Jawa, Prabu. Mereka semua harus dimusnahkan. Pusat pemusnahannya adalah Malwapati. Apa salahnya kalau kita bersekutu? Di dalam penjara kerajaan Sawo Pitu, Sudawirat bersedih dan menangis karena air matanya tak bisa terbendung lagi. Sudawirat menyesali semua perbuatannya di masa lalu, dan saat kini, ketika akan berbuat baik, dia justru ditangkap dan akan kembali dijadikan boneka oleh orang-orang jahat. Priyamitra dan Padma yang juga berada di ruangan yang sama, akhirnya benar-benar menyadari jika Wirat saat ini telah bertobat. Mereka akan memikirkan cara untuk bisa melepaskan diri dan keluar dari penjara terkutuk itu. Tanpa tercekik kalung sengkang babang ini. Ya, itulah yang sulit. Tak seorang pun dari kita yang mempelajari sihir. Oh, ya. Ya, ya. Uyut Sawega. Kenapa aku tidak minta pertolongan pada Uyut Sawega? Uyut Sawega? Iya, Sudawirat. Aku sudah mengerti, Sudawirat. Yud, tidak usah khawatir, Rita. Pokoknya Uyut akan menyusul. Iya, tapi Sudawirat kenapa? Keadaan Sudawirat yang sedang dalam kesulitan tidak diceritakan secara gamblang oleh Uyut Sawika. Karena si Uyut tidak menginginkan Lokahita terlalu mengkhawatirkan suaminya. Kakek tua itu akan berangkat ke Sawo Pitu pada malam hari itu juga. Kepada Lokahita si Uyut hanya menjelaskan jika kerajaan Sawo Pitu saat ini tidak lagi dikuasai oleh Prabu Jayadipa, melainkan telah dikuasai oleh Sengkabaplang. Bencana apa lagi yang menimpamu? Tidak akan pernah memaafkanmu. Dalam pelariannya, Rupa Kenca dihadang beberapa prajurit pusar angin. Mereka datang untuk merebut bayi Jagat Satria sesuai perintah dari komandannya, yaitu Patih Pusar Angin yang bernama Patih Membakala. Rupa, cepat selamatkan anak itu. Kedatangan Kenca Rupa memberikan ruang bagi Rupa Kenca, sehingga dia dapat melarikan diri bersama bayi yang diculiknya. Sedangkan si Kenca Rupa sendiri akan menghalangi dan melawan para pasukan pusar angin itu. Bagaimana aku bisa masuk tanpa ketahuan? Uyut Sawika pagi itu telah sampai di depan gerbang istana Sawo Pitu. Si Uyut ingin masuk ke dalam kerajaan tanpa diketahui oleh penjaga.
Tak lama, datang sebuah kereta yang sedang membawa rumput, sehingga si Uyut akan nebeng ke dalam kereta tersebut. Makanan kuda, Tuan. Oh, ya sudah, jalan. Aku bangga dengan keberhasilan kalian. Ternyata, Kencarupa dan Rupa Kenca telah terlebih dahulu sampai ke dalam kerajaan. Dengan menggunakan bayi jagat satria, Sengkabaplang akan memaksa Sudawirat untuk memanggil Lokahita. Sehingga, Sengkabaplang akan memiliki 5 pendekar yang hebat. Kalau begitu, bayi ini pasti ada apa-apanya. Harus kutanyakan pada Sang Grenda Seba. Aku tidak tahu menau tentang bayi itu. Aku tidak tahu apakah dia punya sesuatu atau tidak. Aku bukan siluman pelacak. Aku bukan siluman yang percaya pada adanya kekuatan lain. Iya, Grenda Seba. Kalau tujuanmu mengambil bayi itu untuk memancing munculnya istri Sudawirat, lakukan itu. Tapi ingat, jangan pernah kamu berpikir ada sesuatu dalam diri bayi itu. Yang ada di depanmu hanya Grenda Seba, tidak ada yang lain. Uyut Sawika kini telah memasuki kawasan keraton, namun dia tidak mengetahui di mana Sudawirat ditahan. Si Uyut terus mencari, dan hingga pada akhirnya, ini yang terjadi. Hei, Wirat? Ya, aku di sini. Selamat datang di Sawo Pitu. Apa yang telah kamu lakukan pada Sudawira? Jangan khawatir. Semua pengikut-pengikutku memakai kalung tanda persekutuan. Harus bisa berpura-pura menjadi sekutunya. Tidak mungkin aku dapat menolong tanpa memegang talinya. Baik, aku terima tawaranmu menjadi sekutu. Ah!
pertahanan.